Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat traveler, dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan ke objek wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena ada video baru setiap minggunya. Untuk menuju jembatan gantung yang ada di situ gunung, kita harus berjalan kaki kurang lebih 10-15 menit. Lokasi situ gunung Suspension Bridge ada di Desa Kadudampit, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Jembatan ini membentang di atas kawasan konservasi situ gunung Taman Nasional Gede Pangrango, yang bersuhu udara sejuk khas pegunungan. Untuk tiket dibagi atas 3 kelas, yaitu reguler, VIP, dan VVIP. Setelah menyerahkan tiket ke petugas, kita akan disambut dengan welcome ring. Sambil menikmati makanan yang diberikan, kita bisa menyaksikan teater budaya Sunda. Setelah menyaksikan teater, kita lanjut lagi perjalanan ke jembatan gantung. Waktu yang ditempuh kurang lebih dari 5 menit. Sedikit informasi, situ gunung Suspension Bridge merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Jembatan gantung ini memiliki panjang 243 meter. Jembatan gantung tersebut berkonstruksi kabel baja dengan lantai dari kayu ulin sebesar 80 ton dan membentang angkuh di ketinggian 161 meter. Setelah berjalan kurang lebih dari 20 menit, kita akan sampai ke lokasi selanjutnya yaitu Curug Sawer.